Bocah berusia 10 tahun ini terjepit di tangga eskalator di kawasan Pasar Jambi. Sang bocah terjepit saat mengambil mainannya yang jatuh. Peristiwa ini sempat membuat heboh pengunjung mall. Beruntung sang bocah berhasil diselamatkan oleh petugas keamanan mall. Saat proses penyelamatan berlangsung, sang bocah tidak henti-hentinya menangis. Beruntung sang bocah hanya mengalami cedera ringan di tangannya. Anak-anak itu memang sering masuk dan sering kami suruh keluar karena di dalam cuma main-main lari-lari. Nah tadi itu dia posisinya duduk di tangga naik itu, dia duduk entah mau ambil sesuatu sehingga tangannya terjepit. Kami bawa dan kami obati ke rumah sakit Bayangkara. Bocah terjepit tangga eskalator mall ini viral di media sosial. Setelah diselamatkan, sang bocah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan.